Sudah dari dulu, AS mengincar Pulau Natuna untuk dijadikan pangkalan militer. Dalam hal ini, Natuna bukannya mau direbut AS, namun Washington ingin meminjamnya untuk menjadikan pangkalan militer. Oh, cuma minjem toh. Alasannya adalah karena Pulau Natuna yang menghadap langsung ke Samudra Pasifik, tempat konflik dengan klaim landas lain Cina, sangat cocok dijadikan pangkalan militer. Oh, gitu ya. Lalu, bagaimana sikap pemerintah kita? Tentu saja Indonesia menolak keras hal itu, karena dalam undang-undang tidak boleh ada militer asing melakukan operasi aktif di wilayah NKRI kecuali sedang dalam rangka latihan bersama TNI. Dan juga saat ini di Natuna sudah ada batalion komposit TNI di mana pembentukannya yang memang ditunjukkan untuk menanggulangi konflik di Laut Cina Selatan. Jadi buat apa? Dan kayaknya kita nggak butuh militer asing. Dan takutnya nanti dikasih hati malah minta jantung, ya nggak guys? Seperti diketahui, Mendo AS Mike Pompeo beberapa waktu lalu telah datang berkunjung ke Indonesia. Dan ia pun menyanjung keberanian Indonesia menentang Cina di Natuna. Dikutip dari zonajakarta.com dari RRI, Mike Pompeo mengatakan, banyak negara menentang klaim Tiongkok mengenai sejumlah bagian dari Laut Cina Selatan. Ini jelas dan tindakan Indonesia memang sangat berani dan telah dilakukan sebagai subjek di dalam Asia dan Amerika Serikat, dan ini adalah hal yang kita capai dalam sebuah hubungan. Pompeo menilai kekuatan maritim Indonesia dalam hal ini TNI AL berhasil menanggulangi kekuatan Cina di Natuna Utara. Mendo AS itu menambahkan, sebagai contoh kekuatan maritim Indonesia untuk menjaga kedaulatan negara di Kepulauan Natuna. Menlu Indonesia mengutarakan, jika Jakarta ingin kawasan regional yang damai dan stabil. Hal itu ditegaskan oleh Menlu Indonesia Retno Marsudi yang menyatakan kami berdiskusi pula mengenai kondisi di Laut Cina Selatan, dan bagi Indonesia, wilayah itu harus dipertahankan sebagai wilayah perairan yang damai dan stabil. Menlu juga berharap adanya investor AS yang mau berinvestasi di Natuna. Namun malah ada pemberitaan yang sangat menyinggung jika Indonesia akan jadi pangkalan militer asing. Menlu yang mengetahui hal ini lantas dengan tegas menyatakan, sekali lagi, saya ingin tegaskan bahwa dengan politik bebas aktif Indonesia, Indonesia tidak akan menyerahkan teritorinya untuk pangkalan militer asing negara manapun. Kenapa ini perlu ditekan? Karena beberapa waktu lalu dan belakangan ini ada berita-berita yang mengatakan Indonesia akan menjadi pangkalan militer Cina atau Indonesia akan jadi pangkalan militer AS, pungkas Retno seperti dikutip dari RRI. Wah, 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 Indonesia emang menggoda ya guys. Kayak janda semak beranak satu, bikin ngiler. Oke guys, silakan tulis tanggapan Anda di kolom komentar. In my head.